Dewi Persik jawab, isu digugat cerai Angga Wijaya gara-gara belum hamil. Artis Dewi Persik meluruskan kabar yang menyebut konflik rumah tangganya dipicu masalah keturunan. Perihal ini, dia membantah dengan tegas. Masalah keturunan gue mau kasih tahu. Kami berdua ketika menikah dan sampai saat ini belum merencanakan anak memang. Kata Dewi Persik di program Pagi-Pagi Ambiar yang tayang pada Senin 27 Juni 2022. Kendati begitu, DP sapaannya tetap berusaha untuk bisa hamil meski tanpa program khusus. Dan memang kebetulan aku terutama lagi berusaha, aku tuh belum dikasih sama Allah, tutur Dewi Persik. Mantan istri Saipul Jamil ini mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk mengatur soal momongan. Semua itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Terus, aku harus gimana? Aku cuma bisa bikin enak, tapi belum bisa bikin anak, ucapnya. Sebagai penutup, Dewi Persik hanya meminta yang terbaik agar masalah rumah tangganya bisa segera selesai. Amin, doakan ya, ujarnya. Seperti diketahui, Dewi Persik digugat cerai oleh Angga Wijaya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab Angga Wijaya meminta berpisah. Menurut Dewi Persik, suaminya itu sudah keluar dari rumah sejak sebulan lalu. Mereka juga sudah putus komunikasi.